gimana caranya melakukan pencemaran nama baik ke ujung sini? Awalnya denda sama saudara Titi gitu ya. Itu udah berapa kali mencemarkan melalui Facebook ini? Berkali-kali dan apa ID card atau SIM cardnya yang kita temukan ada banyak. Ganti-ganti SIM card ya. Oke, dengan aksi pencemaran nama baik melalui elektronik itu, melalui ITE, jadi yang bersangkutan dendam terhadap saudara Titi. Kemudian karena sebelumnya berteman, kemudian karena permasalahan internal antar mereka sehingga dendam, sehingga mereka melakukan aksi tindak pidana tersebut. Ada motif lain, motif asmara atau hubungan spesial dari tersangka dengan korban? Oh, saya untuk motif tersebut masih dalam penyelidikan ya. Tapi yang jelas yang kita persangkakan adalah mengenai pencemaran nama baik melalui elektronik. Ancaman hukumannya? Ancaman hukuman 12 tahun. Untuk korban ada beberapa orang yang menjadi korban ya, khususnya dari Desa Jungsembung lah. Ada beberapa korban. Itu karena apa sih, Mbak? Saya dendam sama yang namanya Titi Fujirai. Kenapa dendam? Karena dia dulu pernah bawa temannya suruh mukulin saya ke kosnya. Oh, tidak ada motif asmara? Apa? Tidak ada motif asmara? Dulu pernah ada hubungan. Hubungan spesial ya, Mbak ya? Iya. Oh. Terus diputus atau gimana? Enggak, kita enggak pacaran, cuma kita hubungannya dekat. Teman apa sih, Mbak? Satu pos atau satu kerja? Teman kerja Semarang. Teman kerja Semarang. Jadi tidak ada hubungan spesial. Atau sama hacker-hacker, Bu? Apa? Saya sendiri apa sama hacker? Sendiri. Itu mau tahu nomor-nomornya itu? Apa? Untuk mengenal nomor HP-nya yang lain itu gimana? Berapa ya? Iya. Setiap ganti tahu kena dari mana? Sherlock-nya dari mana kok bisa tahu? Pakai aplikasi. Pakai aplikasi ya. Jangan lupa subscribe ya.